comment how welcome back to my channel The Moon. Okay, so alhamdulillah hari ini adalah hari ketujuh kita beraya. Maksudnya hari ini adalah 7 Syawal. Okay, so alhamdulillah lah walaupun raya kali ini kita dalam tempoh PKP di mana kita tak boleh untuk ziarah even jiran sebelah, tapi kita sebagai tanda kita nak hormat hari kemenangan umat Islam, so kita kena raikan. So masa first raya 1 Syawal tu saya ada buat ketupat palas, saya buat sendiri, korang boleh tengok dekat video yang lepas. Okay, saya buat sendiri ketupat tu untuk first time. And then saya ada buat rendang tu first time juga. Okay, dua-dua ni saya dapat resipi daripada Facebook. So far rendang tu tu alhamdulillah okay, cuma dekat ketupat tu dia macam kurang lemak dan juga kurang rasa lah. Maksudnya dia macam tawar sikit. Okay, so insyaAllah next time raya haji nanti kalau saya larat, saya akan buat lagi. Okay, di mana ketupat tu saya buat 1 kilo. So hari raya ketiga memang dah settle dah. And then raya kedua saya buat nasi lemak guna beras basmati. Alhamdulillah sedap. Saya buat nasi lemak tu, saya goreng ikan bilis, kemudian ada telur rebus, kemudian ada ayam berempah. Ya, ayam goreng berempah. Ha, itu walaupun nampak macam simple tapi dia sedap. Okey. Ha, so kuah pun macam biasalah, kuah sambal kan saya buat. Okey, so raya first dan raya second jelas saya masak. Lepas tu saya tak buat dah juadah raya sampailah hari ni, hari raya ketujuh, baru saya nak buat pula, iaitu nasi impit kuah kacang. Okey, asalnya sebenarnya saya nak buat lontong tau, sebab teringnya sangat nak makan lontong. Cumanya lontong ni dia perlukan bahan yang agak banyak. So saya pun macam okay, sekarang ni nak kena save bajet sebab saya ada masalah tau. Dalam tempoh 2 minggu ni berat badan saya naik 3 kilo. So nurse dah bising dah sebab kita tak boleh naik berat dengan mendadak. Kalau ibu mengandung dia naik berat dengan mendadak boleh risiko sawan. So disebabkan itu sekarang ni hari-hari saya kena pergi klinik. So semua tu kos lah kan dari segi minyak. So saya buat nasi impit kuah kacang lah sebab dia punya bahan-bahan tu simple and then mudah nak buat, tak leceh sangat. Okay, so kita tengok dulu bahan-bahan apa yang kita ada. Okay, so firstly kita ada nasi impit instant lah, ketupat nasi impit brand Lazat. Okay, dia ada 30 pieces. Okay, sejujurnya yang ni brand ni saya tak pernah beli. And if, sebelum ni saya buat nasi impit pun, saya buat nasi impit tu sendiri. Sebenarnya saya nak tunjuk macam mana kita nak buat nasi impit tu sendiri sebab mudah dan kita boleh dapat dengan kuantiti yang banyak. Tapi disebabkan suami saya dah beli dah instant nasi impit, so kita guna je lah. Sayanglah kalau beli tak guna kan. Okay, so untuk 30 bungkus ni harga dia dalam RM5.50 untuk brand ni lah. Dah nama pun kita nak buat kuah kacang, of course kita kena ada kacang. Kacang tanah ni tak sure lah berat dia berapa yang ni sebab husband saya yang beli. Okay, banyak ni. Okay, kemudian ini adalah bahan kisar. Okay, dia mudah aja bahan kisar dia. Kita perlukan beberapa tangkai cili kering. Macam saya ni kan ada anak kecil, so kita tak perlukan banyak sangat lah cili kering. Okay, ha, sebab yelah takut dia sakit perut kan. And then ni beberapa ulas bawang putih. Okay, kemudian serai. Okay, serai ni kena ada sebab lagi sedap kalau ada serai. Tak ada serai tak sedap. Okay, kemudian ni halia. Okay, ni halia ni pun penting juga sebab bila kita guna kacang kan dia macam berlemak. So sekurangnya bila kita guna halia ni dia macam potong lemak sikit tu lah. Dia macam keluar kat angin. Last but not least, saya guna 1 labu besar ni. Bawang besar. Okay. So ini je bahan-bahan yang kita perlukan. Satu lagi kita boleh guna asam jawa ataupun asam keping. Okay, so sekarang kita nak buat nasi impit dulu. Kalau korang yang tak pernah guna instant apa nasi impit ni, jangan risau macam mana kita nak buat apa semua kan. Sebab belakang dia ada instruction tau macam mana kita nak buat dengan nasi impit instant ni. Okay, so untuk yang brand Lazat ni, untuk brand Lazat ni pengeluar dia dah basuh siap-siap. So kita tak perlu basuh dan juga rendam sebab diorang dah buat dah. Okay, diorang dah rendam dan juga dah basuh siap-siap. Maksudnya dia bersih. Okay, sekarang bentuk dia macam ni tau.
Okey, dia ada lubang-lubang. Tak tahulah nampak ke dah. Okey, nampak kan sikit. Okey, lubang-lubang ni. Okey. Macam dia cakap tadi, yang ni dalam ni dia ada 30 pieces. Yang ni, okey, maksudnya dia suruh kita keluarkan dan kita masukkan dalam periuk untuk kita rebus. Okey, benda ni kena rebus tau. Okey, so ini periuk kukus saya. Beli dekat Pekan Lama Bali. Okey, kita keluarkan dia punya penapis ni sebab kita tak nak kukus, kita nak rebus. Kita masukkanlah berapa kampik yang kita nak. Okay, berapa bungkus yang kita nak. Okey, so ini adalah kesemua 30 bungkus nasi impit. Okey, 30 bungkus nasi impit di mana dalam ni adalah beras yang telah dibersihkan oleh pihak pengeluar. So kita just rebus sahaja. So semua ni kita kena rebus dia dengan api sederhana selama 60 hingga 90 minit. Maksudnya 60 minit tu 60 hingga 90 minit tu maksudnya dari 1 jam hingga 1 jam setengah dengan api sederhana. Sebab tu sebelum kita nak buat kuah kacang, kita kena rebus dulu nasi impit sebab dia ambil masa yang agak lama. Kalau hampa buat nasi impit sendiri kan, sebenarnya dia tak perlu pun ambil masa sampai berjam-jam. Okay, so ini saya dah isi air. Korang tengoklah kan, air ni kita kena isi banyak sikit sebab kita nak rendam lama kan. Okay, so ingat ya, kita kena rebus dia dengan api sederhana dan jangan lupa tu. So, okay, lepas ni kita boleh goreng kacang. Okay, ni kita letak minyak sikit. Tak sikit lah, banyak juga ni. Okay, kita nak goreng dengan kacang tanah. Okay, ikut orang. Ada yang goreng tanpa minyak, ada yang goreng dengan minyak. Okay, macam saya guna minyak. And then kalau hampa nampak seradak-seradak tu kan ni. Okay, seradak-seradak ni. Okay, seradak-seradak ni adalah minyak yang telah saya guna. Pagi tadi saya goreng nugget. So, saya macam nak jimat kan. So, saya guna je lah minyak tu. Saya tapih dulu, tapi ada jugalah seradak tu sikit-sikit kira halai kan. Okay, sekarang minyak dah panas. Okay, so kita boleh masukkan lah kita punya kacang tanah yang telah kita cuci dulu. Okay, kena cuci dulu. Masukkan je lah semua kacang tanah yang telah dibersihkan tadi. Ataupun dia macam bertukar warna keperang-perangan. Ataupun nampak macam masak lah. Okay, so kita goreng. Bagi saya minyak ni macam banyak sangat. Okay, sebelum ni saya buat kuah kacang, saya goreng kacang ni tanpa minyak tau. Maksudnya saya sangai je. Tapi yang ni sebab saya nak follow resepi daripada Facebook. Dia kata goreng dengan minyak. So kita goreng je lah dengan minyak, mana nak tahu kan, lagi sedap ke, lagi crunchy ke kita punya kuah kacang. Okay, ni adalah hasil daripada kita blend kering. Kalau hampa tengok ada yang tak hancur ni kan, sebab blender kering saya tu dia macam ada problem sikit. So that is why lah dia ada ketul-ketul. Tapi sebab saya nak makan kan, so benda tu tak jadi masalah lah untuk saya. Okay, lah ni saya nak kupas semua ni. Bawang, halia, bawang putih, serai saya nak kupas. Cumanya yang ni, okey, cabai kering ni macam biasalah kita kena rebus dia dulu. Ada yang rebus, ada yang rendam dengan air panas je. Tapi macam saya prefer rebus lah. Kalau hampa nak pedas sikit, hampa boleh tambah lah cabai kering. Macam saya ni sebab anak saya nak makan juga. Okey, dia kecil lagi kan, so kesian lah kalau dia makan pedas-pedas. Sebab tu saya guna sikit je cabai kering. Okey, ni sambal yang kita dah kisar tadi, bahan kisar tadi. And saya guna minyak. Minyak ni minyak yang kita goreng kacang tanah tadi. Okay, sebab dia ada dia punya aroma tu kan, lagi sedap. Lepas tu rahsia dia, orang cakap kalau nak buat kuah kacang ni, kita jangan kedekut minyak. Dia memang kena bagi macam berminyak-minyak sikit lah. Sebenarnya benda tu tak berapa nak bagui, tapi orang bagi betul macam tu lah. Macam kita nak buat rendang kan, kalau kita nak buat rendang pun kita tak boleh kedekut minyak. So sama juga nak buat kuah kacang tu sama. Okey, sagi hampa just masukkan gula garam. Macam saya masukkan siap-siap gula garam. And then tunggu sampai dia macam agak pekat sikit. Sagi kita masukkan kacang tanah yang kita dah kisar tadi, okey? Okey, ni saya dah masukkan saya punya kacang tadi.
Oh, kalau kau boleh tengok, saya punya sampai terkurang ataupun kacang saya ni terlebih tau tak. Dia nampak macam pekat sikit. Ni belum pecah minyak, tak apa. Jadi kita tunggu lepas pecah minyak. Bila dah pecah minyak tu, kita masukkan kita punya asam jawa. And then kita tambah sikit ayak lah bagi dia berkuah ni sebab dia pekat sangat. Kalau pekat-pekat sangat pun kita makan tak berapa nak sedap kan. Dia kena macam bagi cair-cair. Okay, so ni nampak tak? Dah pecah minyak. Okay, so sampai hijau lah rasa dia, sampai bagi rasa sedap. Okay, macam rasa kuah kacang. Thank you.